Ini sama-sama tiramisu, cuman yang satu dia pakai topping lotus biscoff. Enak. Konnichiwa minasan. Genki desu ka? Semoga baik-baik aja ya. Berjumpa lagi dengan aku, Angel, seorang food vlogger yang tentu saja hobi makan dan juga seorang cosplayer, guys. Bisa dilihat dari kostum-kostumnya ada di background aku. Sedikit pamer, guys. Dan kali ini aku mau bahas satu makanan yang pasti teman-teman udah pada tahu, guys, yaitu McDonald's mengeluarkan menu baru, yaitu McFlurry Tiramisu. Pasti lihat penasaran, guys, rasanya gimana ya. Dan dia ada dua topping, guys, yang satu yang lotus biscoff, yang satu lagi Oreo. Aku penasaran, aku mau cobain dua-duanya dan kita lihat rasanya gimana. Dan aku bakal rekomen yang mana, guys. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube aku ini. Ini dia, guys, dua es krim McFlurry terbarunya ya, guys. Yang satu, oh ini sama-sama tiramisu, cuman yang satu dia pakai topping lotus biscoff. Dan yang satu lagi pakai Oreo, guys. Kita coba dulu. Pertama aku mau coba yang lotus biscoff, guys. Karena ini kayaknya baru banget gitu ya. Dan dia untuk toppingnya tuh beda gitu. So, penasaran. Ini dia, guys. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, begitulah. Mari kita coba. Tadi kemas. Oke, yang aku rasain ya super manis. Ini sih manis banget, guys. Rasa tiramisu-nya nggak ada pahit-pahitnya, guys. Ini super manis sih. Ya, menurut aku sih biasa aja, guys. Tapi ya saus tiramisu-nya berasa banget. Dan toppingnya, ya untuk biskuitnya ya so-so juga sih, guys. That's all review aku ya untuk yang lotus. Kita coba yang Oreo, guys. Udah sama yang Oreo ya. Kayak ekspektasiku tuh untuk yang Oreo tuh lebih enak ya. Soalnya biasanya kalau tiramisu itu kan cocoknya sama yang pahit-pahit, guys. Dan Oreo kan ya cukup pahit lah ya dibanding lotus biscoff gitu. Kita coba. Lebih aneh saja ya, guys, enakan yang Oreo. Kalau yang Oreo ini nggak berhenti makannya, soalnya manisnya pas banget, guys. Nggak pahit dan nggak gitu manis. Here I am, kembali dengan yang lotus biscoff. Habis nyoba yang Oreo langsung balik lagi ke yang lotus ya. Ya menurut aku ya, tiramisunya sih lebih berasa yang di lotus, guys. Jadi kalau teman-teman mau ngerasain yang tiramisunya tuh lebih kental, lebih berasa, nyoba yang lotus, guys. Sedangkan yang Oreo itu lebih ke arah kombinasi sih. Enak. Yang Oreo tuh kuatnya di kombinasinya. Jadi rasa tiramisu plus Oreo-nya melebur gitu. Kalau sedangkan kalau yang lotus biscoff dia tiramisu dan lotus biscoff-nya tuh kayak memperkuat rasa tiramisunya, guys. Gila, kayaknya itu tuh pinter untuk berteori ya. Enak, guys.
sumpah. Yang sukanya, yang suka kayak aku yang gak gitu manis, kayaknya wajib coba yang Oreo deh. Best. Besok review aku untuk McFlurry terbaru kali ini ya guys, yang tiramisu, yang topping lotus dan Oreo. Semoga teman-teman bisa nyoba juga ya. Dan jangan lupa untuk tentukan pilihan sesuai dengan apa yang kamu suka. Kamu suka yang manis atau kamu suka yang enggak gitu manis ya, dipilih toppingnya. So that's all review aku untuk kali ini. Thank you udah nonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube aku ini ya guys. Dan nantikan episode berikutnya yang pasti dengan makanan baru-baru dan enak guys. See ya.